Satu hari kemudian, di Yenisehir, Osman mengatakan di hadapan keluarganya, "Kios ini adalah jantung negara, tapi Ismihan Sultan berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau di tanah kita seperti dia di istananya. Kita tidak akan membiarkan fitnahnya berkeliaran. Sekarang, dia akan bersatu dengan musuh kita untuk bergerak melawan kita." Lalu Bala mengatakan, "Dia membebaskan Kanta Kuzenos karena suatu alasan. Dia akan bekerja sama dengannya." Malhun juga mengatakan, "Dia tidak bisa melihat kebenaran karena dia sangat ambisius. Wanita ini bahkan bisa membiarkan Olof yang membunuh orang tak bersalah berpihak padanya." Seketika Osman mengatakan, "Kita tidak akan mengizinkannya." Dan Malhun mengatakan, "Dia mendapatkan kekuatannya dari gelarnya. Kita harus membunuhnya untuk menghentikannya, Beim." Namun Osman mengatakan, "Tidak, gelarnya dan keserakahannya membuatnya sombong. Itulah kelemahannya, dan kita akan menggunakan kelemahannya." Boran yang berada di sana mengatakan, "Beim, kalau begitu, biarkan aku menyiapkan beberapa hadiah. Ayo manjakan dan mengelabuinya." Namun Osman mengatakan, "Dia tidak akan mempercayainya. Kita membutuhkan lebih dari sekedar hadiah." Orhan yang berada di sana bertanya, "Apakah kita akan mencium tangannya dan menurut ayah?" Dan Osman menjawab, "Dia tidak akan mempercayai kita jika kita tidak mematuhinya. Kita akan melakukan hal yang diperlukan." Lalu Aladin bertanya, "Apa yang akan kita lakukan setelah kita menghentikan mereka, ayah?" Dan Osman menjawab, "Hal yang selalu kita lakukan. Musuh datang dan pergi, tapi tanah air Turki tidak bisa diganti. Kita akan terus menaklukkan tanah. Sarucha mengikuti Ismihan Sultan. Dia akan memberitahu kita dengan siapa dia berbicara dan dengan siapa dia berhubungan." Bala yang berada di sana mengatakan, "Kau memberitahu kami tentang gerakan kita melawan musuh. Tetapi bagaimana dengan teman-teman kita, Beim?" Dan Osman menjawab, "Kita tidak bisa mengalahkan musuhmu sebelum saudara bersatu, Bala. Kekurangan itu hanya bisa menguji persaudaraan. Turgut Bey akan bersatu dengan kita." Namun Bala bertanya, "Bagaimana jika dia tidak mau, Beim?" Sahabat, kita beralih sejenak ke Kastil Inegol. Konur mendatangi Turgut seraya berkata, "Kami merasakan ketidakhadiranmu di markas, Turgut Bey. Tapi seperti yang kau tahu, tidak perlu meyakinkan seseorang untuk penaklukan. Kau harus mempercayainya." Lalu Turgut bertanya, "Apakah kau mencoba untuk mengajarkan ini kepada kami, Konur?" Mendengar ini Konur menjawab, "Astagfirullah, ketidakhadiranmu." Seketika Turgut mengatakan, "Jangan mempertanyakanku untuk ketidakhadiranku. Aku telah bertarung bersamanya selama bertahun-tahun tanpa..." Seketika Konur mengatakan, "Aku datang ke sini bukan untuk berbicara atau mengingat kenangan lama. Kau dapat memecahkan masalahmu dengan Beimu. Aku datang ke sini untuk mengambil ketapel milik kami atas perintahnya." Mendengar ini Turgut mengatakan, Evalah. Sekarang, di mana kamu, Konur?" Dan Konur menjawab, "Inegol." Lalu Turgut mengatakan, "Dan ketapel itu adalah ketapel yang mengambil Inegol. Ketapel itu adalah kunci kastil. Mereka milikku, sama seperti Inegol. Aku yang memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka." Mendengar ini Konur mengatakan, "Kau terus mengatakan aku. Apakah egomu meninggalkan dakwahmu dalam bayang-bayang?" Seketika Turgut mengatakan, "Tidak ada yang bisa meninggalkan dakwahku dalam bayang-bayang. Aku melakukan segalanya atas izin Allah. Aku hanya meminta keadilan, Konur. Tidakkah kau lihat?" Lalu Konur bertanya, "Begitukah caramu menenangkan hati nuranimu, Turgut Bey? Apakah kamu buta karena keserakahanmu?" Dan Turgut menjawab, "Tidak. Kau salah, Konur. Aku tidak serakah karena aku meminta apa yang pantas aku dapatkan. Aku tidak mengatakan apa-apa selama bertahun-tahun. Kau tahu bagaimana Osman Bey memperlakukanku." Lalu Konur mengatakan, "Kau salah jalan, Turgut Bey." Namun Turgut mengatakan, "Aku belum memilih jalanku, Konur. Pergilah ke tempat tinggalmu.
aku akan memberitahu Osman Bey tentang keputusanku. Kemudian Turgut memerintahkan Alpennya untuk membawa Conor keluar dari kastil. Diperlakukan secara tidak hormat, Conor mengatakan, "Luka di hatiku masih belum sembuh. Jangan buka luka lagi, Turgut Bey. Kami akan menunggumu untuk kabar baik." Sahabat, kita kembali lagi ke Osman. Di sana dia mengatakan, "Kita dan Ismihan Sultan memiliki tujuan yang sama. Namun yang membedakan antara kita adalah niat kita. Mereka menginginkan properti untuk emas. Kita ingin mengubahnya menjadi tanah air kita. Mereka menginginkan pedang untuk kekuasaan. Bagaimana dengan kita? Kita menginginkan itu untuk memberikan keadilan. Mereka menginginkan kursi dan gelar karena mereka serakah. Tapi kita menginginkan itu untuk memerintah dengan adil. Itulah perbedaan kita. Dan itulah yang membuat kita kuat." Mendengar ini, Orhan mengatakan, "Kalau begitu, mari kalahkan musuh kita dengan kekuatan itu." Dan Osman mengatakan, "Front musuh terbagi menjadi dua. Musuh di dalam dan di luar menggertakkan giginya melawan kita. Tapi kita juga tidak memiliki serikat. Oleh karena itu, kita tidak akan menyerang siapapun. Kita harus menjadi pintar." Malun Hatun, pergi ke Validah Sultan dan berikan hadiah kita padanya. Umumkan kesediaan kita di sana. Lalu Malun mengatakan, "Jika itu akan menghentikannya, dia tidak akan bisa menemukan hadiah yang lebih berharga daripada kesetiaan kita, Beim." Dan Osman mengatakan, "Kau benar. Bala, kamu ikut ke markas Koprohisal bersamaku." Dengan tersenyum, Bala mengatakan, "Kami akan mengikutimu bersama saudari-saudari Hatun, Beim." Kemudian Osman mengatakan, "Olof, Kanta Kuzenos, dan Ismihan Sultan. Mereka semua akan berpikir bahwa kita berhenti. Tapi kita tidak akan pernah berhenti. Ismihan Sultan dan Kanta Kuzenos akan bertindak bersama. Jika kita bertindak di depan musuh kita, maka kita akan menjadi pemenangnya." Sementara itu, pertemuan rahasia dilakukan oleh Ismihan Sultan bersama Kanta Kuzenos di hutan. Dengan Ismihan mengatakan, "Sekarang saatnya membuat kesepakatan melawan Osman yang pamer di tanah kita. Ajukan pertanyaan yang mengganggumu." Lalu Kanta Kuzenos bertanya, "Mengapa kau membuat perjanjian denganku melawan seseorang yang ada di pihakmu?" Dan Ismihan menjawab, "Orang-orang yang bersama kami tidak melawan kami, Kanta Kuzenos. Osman menjadi lebih kuat di bawah sayap negara Seljuk. Tapi dia pikir dia menjadi lebih kuat dengan sendirinya." Lalu Kanta Kuzenos mengatakan, "Kesombongannya tidak berhenti di situ. Dia mengulurkan tangannya yang berdarah kepada Konstantin." Dan Ismihan mengatakan, "Aku tahu segalanya. Saat negara melemah, suara para pengkhianat semakin keras." Lalu Kanta Kuzenos mengatakan, "Kalau begitu, mari kita singkirkan suara mereka." Namun Ismihan bertanya, "Tidakkah kau ingin mendengar persyaratan kami? Kau tidak akan menyerang desa Turki manapun atau orang Turki." Lalu Kanta Kuzenos mengatakan, "Pertempuranku hanya dengan Osman. Tidak ada orang Turki yang tidak menyerangku yang akan dirugikan." Kemudian Ismihan mengatakan, "Karena tujuan kita sama, maka pertimbangkan bahwa aku mendukungmu untuk tahta Bizantium yang kau inginkan lebih dari segalanya, Kanta Kuzenos." Dan Kanta Kuzenos mengatakan, "Aku berterima kasih, Yang Mulia Sultan, tapi aku bukan pewaris lagi. Aku adalah pemilik tahta. Kaisar sakit parah, sehingga dia tidak dapat menggunakan otoritasnya. Itu sebabnya, aku akan menjalankan kekaisaran atas namanya." Lalu Ismihan mengatakan, "Kekuatan yang kita miliki melawan Osman semakin meningkat." Dan Kanta Kuzenos mengatakan, "Jika kita mempelajari apa yang diinginkan Osman, kekuatan yang kita miliki akan lebih berharga." Lalu Ismihan mengatakan, "Dia mengincar penaklukan baru. Mungkin Koyunhisar. Mungkin Kadirli, atau mungkin Koprohisar. Dia pasti ingin mengambilnya." Dan Kanta Kuzenos mengatakan, "Aku tahu, dia tidak akan berhenti setelah dia mengambil Marmaracik. Kita harus mengetahui rencananya sebelumnya dan kita harus menghentikannya." Di samping itu,
Saricha yang ditugaskan oleh Osman untuk mengikuti Validah Sultan menyaksikan mereka berdua dari balik semak seraya berkata, "Siapa yang tahu apa yang kau kejar?" Sayangnya, keberadaan Saricha diketahui oleh Apci dan tentara Seljuk. Menyaksikan hal itu membuat Kanta Kuzenus cemas. Namun Ismihan mengatakan, "Jangan khawatir, Kanta Kuzenus. Osman mengikutiku untuk sementara waktu." Namun Kanta Kuzenus bertanya, "Lalu apa? Dia mencurigai kita. Dia tidak akan pernah tahu bahwa kita membuat kesepakatan." Dan Ismihan mengatakan, "Osman mencoba menghentikanku." Tidak lama Apci dan tentaranya membawa Saricha ke hadapan Validah. Meskipun terluka, dengan gagah berani, Saricha mengatakan, "Kau membuat kesepakatan dengan mereka untuk menghentikan Baimku. Tapi itu sia-sia. Kau tidak dapat menghentikan mereka yang mengikuti jalan kebenaran." Seketika Ismihan menebas leher Saricha hingga membuatnya mati di tempat. Kemudian mengatakan, "Sayangnya, orang mati tidak bisa bicara, Kanta Kuzenus. Apakah kau bersamaku sementara aku menghancurkan Osman untuk menumbuhkan balik kecilnya?" Sementara itu di markas Olof, Dan bertanya, "Apa yang kita tunggu untuk menyerang, Olof?" Dan Olof menjawab, "Untuk waktu yang tepat, saudara. Kali ini kesabaran kita akan menjadi penyebab kemenangan kita." Tidak lama seorang pria datang yang ternyata dia adalah Bayindir. Melihat itu Olof mengatakan, "Dan aliansi kita ada di dalam musuh kita." Kemudian Olof mengatakan kepada Bayindir, "Tunjukkan padaku di mana harus menyerang." Lalu Bayindir mengatakan, "Kamu tergesa-gesa seperti Osman, Olof Effendi." Namun Olof bertanya, "Osman, tempat mana yang dia kejar sekarang?" Dan Bayindir menjawab, "Kami tahu bahwa Osman mengejar penaklukan. Kami tahu itu, tapi kami tidak tahu di mana dia akan menyerang. Tapi pada akhirnya kita akan mengetahuinya. Dan ketika kami mengetahuinya, kami akan memukulnya sebelum dia sampai di sana." Lalu Olof bertanya, "Jika kau tidak tahu di mana Osman akan menyerang, mengapa sekarang kamu ada di sini?" Dan Bayindir menjawab, "Aku di sini untuk memberitahumu tentang langkah kami. Kami akan menghancurkan bagian dalam, dan kamu akan menyerang di mana kekacauan terjadi. Tunggu sinyal dariku, jangan bergerak sampai saat itu." Namun saat Bayindir hendak pergi, seketika Olof menahannya seraya berkata, "Aku bukan anjing pemburu, Bayindir. Beritahu sultanmu bahwa dia akan memberikan apapun yang aku inginkan." Mendengar ini Bayindir bertanya, "Apa yang kamu inginkan selain darah dan perang?" Dan Olof menjawab, "Aku ingin sebuah negara. Aku ingin tahta. Tanah yang bukan milik Bizantium ataupun Seljuk. Mereka hanya akan menjadi milikku dan saudara-saudaraku. Setelah perang usai, Marmaracik dan tanah sekitarnya akan menjadi milikku. Hanya milikku." Lalu Bayindir mengatakan, "Aku tidak punya hak untuk memutuskan itu. Tapi aku bisa meyakinkan Sultan untuk itu." Namun Olof mengatakan, "Meyakinkannya saja tidak cukup. Aku ingin kau membawa dokumen dengan stempel Sultan yang membuktikan bahwa Marmaracik adalah milikku. Jika tidak, aku akan memenggal kepalamu saat kau datang." Lalu Bayindir mengatakan, "Pikirkan tentang kepala Osman. Potong kepala Osman. Sultanku akan menjadi lebih daripada Marmaracik. Tunggu kabar dariku." Kemudian Bayindir pun pergi dari sana. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.